Lesti Kejora dan Rizky Billar mendapatkan hadiah pernikahan dari YouTuber Doni Salmanan berupa sebuah amplop tebal. Pedangdut 22 tahun ini sampai histeris saat membuka hadiah tersebut. Momen Rizky Billar dan Lesti Kejora membuka amplop dari Doni Salmanan diketahui dari unggahan salah satu video yang beredar di media sosial. Rizky Billar mengaku senang saat mendapatkan hadiah dari Doni Salmanan. Ia juga berterima kasih atas amplop yang diberikan. Menurut Rizky Billar, ia belum lama menjalin pertemanan dengan Doni Salmanan. Pedangdut 22 tahun itu lantas membuka amplop tebal pemberian Doni Salmanan. Begitu melihat isinya, Lesti Kejora langsung histeris. Sayang, teriak Lesti Kejora saat mengintip isi amplop. Lesti Kejora sempat ingin mengeluarkan isi amplop, namun Rizky Billar buru-buru merebutnya. Ia lantas menjelaskan momen ketika Doni Salmanan memberikan hadiah itu untuk padanya. Pas salaman, Kang Billar, ini saya titip sesuatu. Lihat amplopnya, hah, amplop coklat. Ini tebal lagi, wah tebal, saya suka yang tebal-tebal, akan terima, ujar Rizky Billar. Sambil tertawa, Lesti Kejora lantas kembali mengambil amplop tersebut dan melihat isinya, lalu menyebut kata dalam negeri, kalau Kang Doni cinta dalam negeri, beber Lesti Kejora tanpa menjelaskan lebih jauh apa maksud dalam negeri tersebut. Lagi-lagi Rizky Billar menarik amplop coklat tersebut dari tangan istrinya. Lesti lantas menanyakan akan digunakan untuk apa hadiah itu. Enggak, bukan, bukan, enggak, entar dulu, dengar dulu, kata Rizky Billar sambil mengambil amplopnya dari tangan istrinya itu. Lebih jauh, Rizky Billar juga menjelaskan tujuannya mengundang Doni Salmanan adalah untuk menambah kekeluargaan. Orangnya baik banget, ramah, tandas Rizky Billar. Begitulah informasinya, kami ucapkan banyak terima kasih.